Hey guys, welcome back to the channel. Kalau mau kalian nonton video saya yang kemarin, itu kita dari si Bami Abun ya, kita tes main-main. Tapi gara-gara makan Bami Abun, gue agak terinspirasi nih. Jadi hari ini gue mau bikin homemade Bami ya, dengan ingredients-ingredients yang simple. Seperti biasa, gue gak mau bikin terlalu ribet, soalnya kalau enggak, terbingung. Jadi kita bikinnya yang basic, gampang diingat, ilmunya gampang, basic banget. Oke? Kita prep. Oke, jangan lupa pakai apron biar gak kotor. Ingredientsnya ada 4 ya. Tepung terigu 250 gram. Oke, okay, baking powder, garam sama air. Udah, buat bikin bami ini cuma perlu itu doang. Oke. Okay? Pertama-tama overpass flour kita taruh aja di sini. Di dalamnya kita masukin 1/2 sendok teh baking powder. Pastiin baking powder ya, bukan micin. Baking powder, garam tergantung garam kalian asinnya seberapa. Bisa dari 1/2 sendok teh sampai 3/4 sendok teh, jangan kebanyakan ya, terasin. Oke, okay. Itu udah, diaduk dikit aja. Oke, okay, bikin lubang tengahnya. Terus kita tuang 80 ml air, air mateng ya. Oke, okay. Kalau umpamanya airnya kesamping-kesamping begini, jangan khawatir. Masukin aja pakai tepungnya. Oke, jangan lupa dipijat. Ini udah mulai menyatu ya. Bulat. Ini plastik. Dikit. Ini sudah dipotong. Kita bikin bami agak tebal biar chewy ya. Heck, noodle. Oke. Okay. Rebus. Pedas, sendok makan, cooking oil, 1 sendok makan, cooking wine, saus tiram, 1/2 sendok makan, pepper, 1/2 sendok teh, garlic powder, 1/2 sendok teh. Kita masukkan sini. Terus cukup menduanya kasih lagi minyak minyak KB ya. Ah, gua adukin deh, sini deh, gua suapin lo gak? Hah? Gua suapin? Enggak, jawaban lah. Ntar cuy gua marah. Iya. Ntar aja hati lagi. Ini sama dagingnya nih. Ntar dulu dagingnya terakhiran gue. Wow, ini mesti makannya campur semua sama daging. Gak kebanyakan. Enak banget. Banyak kan?
Enggak, maksudnya gede banget mie-nya. Tapi udon? Kayak ada rasa Jepangnya, ini emang Jepang ya? Mie udon Jepang. Kalau udin, tapi Indonesia. Sekarang kita coba ininya cuy. Apa nih, daging sapi. Mantap, ini daging sapinya. Hah? Nah, karena tadi mesti makannya tuh sama-sama, langsung dua gitu, set. Kayak gue makan daging sapinya aja gitu. Daging sapinya enak banget, asli, sumpah. Jadi guys, maksudnya makannya tuh sama daging sapinya juga sekaligus langsung dimakan semua ini. Guys, bakmi tebel Gera Studio Steve Wahyu berhasil. Oke, okay, ingredientsnya seperti tadi gue bilang, simple. Lu bikin bakmi bisa homemade, ya. Bakmi tebel, jadi semuanya pas lagi lu makan juga langsung kenyang. Beefnya pun juga oke. Okay. Ya, resepnya tadi simple banget. Lu pasti bisa ikutin, mungkin gak bisa ikutin. Resepnya simple, masaknya gak terlalu susah. Menyenangkan, murah. Oke, okay. Coba resepnya. Bakminya cuy banget. Pokoknya deh, berasa banget, masih fresh. Bikin resepnya, oke? Okay? See you next time, bye!